Sonora FM. Kabar mengejutkan datang dari band religi Debu. Dilansir dari kompas.com, mobil yang ditumpangi salah satu personilnya, Daud Abdullah Al Daud, mengalami kecelakaan di tol Pasuruan Probolinggo kilometer 837 Jawa Timur, Senin 18 April 2022. Daud merupakan drummer dari grup band Debu. Berdasarkan keterangan manajer Debu, Ibrahim, yang mendapatkan informasi bahwa Daud mengalami patah tulang kaki. Menurut Ibrahim, kini Daud mendapatkan perawatan intensif. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil yang ditumpangi Daud menabrak bagian belakang truk lantaran diduga sopir mengantuk. Akibatnya mobil tersebut rusak parah. Sonora FM.